Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Yang kami hormati para pembicara webinar, Komisaris Utama Bank Mandiri, Dr. M. Khatib Basri, Managing Director of Development Policy and Partnership World Bank, Dr. Mari L.K. Pangestu, Founder and Chairman Lippo Group, Bapak Mokhtar Yadi, Vice CEO Penn Brothers, Ibu Anne Patricia Sutanto, serta seluruh peserta webinar hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia dengan tema Indonesia in the New World, Globalization, Nationalism, and Sovereignty pada 21 Juli 2021. Program ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sebagai bagian dari rangkaian webinar bertema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh yang merupakan tema hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Fokus pembahasan kali ini adalah mengenai tantangan dan peluang Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 di era globalisasi. Semoga dapat meningkatkan optimisme masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih tangguh dan terus tumbuh pada masa pandemi ini. Selanjutnya, perkenankan saya, Valerina Daniel, selaku moderator untuk mengajak kita semua mendengarkan sambutan pembuka dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore waktu Singapura. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Bapak. Kami akan persilakan Bapak untuk menyampaikan sambutan pembuka yang juga akan mengawali webinar kita kali ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Valerina Daniel yang sama-sama kita hormati guru kita Pak Mokhtar Yadi, founder dan chairman dari Lippo Group. Sahabat luar biasa saya, Dr. Muhammad Khatib Basri, Komisaris Utama Bank Mandiri, Ibu Anne Patricia Sutanto, Vice CEO dari Penn Brothers, dan nanti yang akan bersambung dengan kita adalah Ibu Mari L.K. Pangestu, Managing Director of Development Policy and Partnership World Bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kehormatan untuk KBRI sore hari ini mendapat Pak narasumber yang sangat istimewa. Empat orang yang menurut saya sangat penting untuk bisa melihat apa yang menjadi tantangan kita ke depan, terutama setelah melewati pandemi COVID-19. Memang tidak mudah, kita masih terus berjuang untuk melewati pandemi, tetapi kita percaya satu saat ini akan berakhir dan kita harus bersiap untuk melihat dan menjawab tantangan ke depan. 17 Agustus 1945 sudah menetapkan bahwa kita mempunyai cita-cita besar untuk membangun bangsa Indonesia yang berpendidikan, memiliki kesejahteraan umum, dan dengan itulah kemudian kita ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Tahun ini, tema 17 Agustus sudah ditetapkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh. Kembali, pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita harus bersiap menghadapi pasca pandemi COVID-19. Dan seri diskusi ini dibuat sepanjang akhir Juli sampai Agustus nanti, ingin menggunakan momentum kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengajak kesadaran kita semua bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang mampu tumbuh, dan Indonesia yang tetap tangguh.
Dan jujur tema ini diambil Indonesia in the New World, Globalization, Nationalism, and Sovereignty datang dari buku yang ditulis Katip Basri dan Ibu Mari Pangestu. Kita sama-sama tahu Pak Mokhtar juga menjadi bagian dari proses globalisasi. Ketika itu bersama Ibu Mari, saya masih ingat Ibu Mari masih di CSIS, selalu berbicara mengenai bagaimana Indonesia memanfaatkan globalisasi. 1994 ketika Indonesia menjadi tuan rumah APEC, kita masih ingat ada kesepakatan Bogor Goals yang intinya adalah bagaimana negara maju dan negara berkembang sama-sama mendukung upaya peningkatan kesejahteraan melalui globalisasi. Sayangnya di tahun 2008 di era ketika Presiden Donald Trump memimpin Amerika, ada arah berbalik dari globalisasi itu. Dan saya masih ingat ketika itu Profesor Doro Jatun Koncoroyakti mengingatkan yang sedang kita hadapi adalah deglobalisasi. Ini yang tentunya perlu kita jawab. Terutama setelah kehadiran Presiden Biden, Joe Biden, Amerika sepertinya kembali memahami bahwa ke depan globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan. Dan globalisasi itulah sebetulnya menjadi pendorong untuk meningkatkan kemajuan seluruh bangsa di dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Globalisasi dari satu sisi memang sepertinya melahirkan yang namanya free fight. Tetapi kalau kemudian dibuat dengan aturan yang lebih mendukung seperti cita-cita Bogor Goals, sebetulnya globalisasi bisa dijadikan alat untuk mensejahterakan kehidupan seluruh umat dunia. Karena itu persoalan nasionalisme menjadi sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi, setiap negara tentunya ingin mensejahterakan bangsanya dan mempunyai kepentingan nasional. Bagaimana membuat keseimbangan antara kepentingan nasional dan juga kepentingan global. Lagi-lagi ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Dan terakhir adalah soal sovereignty. Inilah yang saya kira menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau dikelola dengan cara yang myopic, kemudian hanya inward looking, akan sangat berbahaya karena akan bertentangan dengan globalisasi. Dan kembali pertanyaan Pak Jatun ketika itu, apakah kita ke depan akan menghadapi globalisasi atau kita akan menghadapi deglobalisasi? Ini yang saya harapkan bisa kita diskusikan pada sore hari ini, dan saya sekali lagi sangat percaya dengan para narasumber yang menurut saya bukan hanya kompeten, tetapi sekali lagi menjadi bagian dari proses perjalanan globalisasi maupun deglobalisasi yang tengah terjadi di dunia ini. IMF sendiri memperkirakan tahun 2021 ini perekonomian dunia akan menjadi lebih baik. Setelah tahun lalu kita menghadapi kontraksi -4%, diharapkan tahun ini dunia akan bisa tumbuh maksimum sampai 6%. Inilah sesuatu yang tentunya menggembirakan, dan kita harus sekali lagi mencari jawaban dari semua persoalan yang dihadapi. Tentunya kami berharap nanti Pak Katip Basri bisa menyampaikan apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia sekarang ini sudah on the right track, dan kebijakan-kebijakan apa yang dapat dilakukan ke depan untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Ibu Mari Pangestu tentunya kita berharap pandangan mengenai persepsi dunia internasional terhadap kondisi dan prospek perekonomian Indonesia. Pak Mokhtar Yadi dan Ibu Ane tentunya sangat saya harapkan sebagai orang yang berkecimpung di dunia usaha, kira-kira apa yang bisa dilihat dan dirasakan oleh dunia usaha sekarang ini? Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan sekarang pada saat kita masih menghadapi pandemi, keluar dari situasi krisis, dan dengan itu kita kemudian bisa menapaki perjalanan ke depan.
Inilah yang saya harapkan bisa kita dapatkan dari diskusi pada sore hari ini, pagi hari ini di Amerika. Ibu Pangestu, terima kasih saya sudah membangunkan Ibu subuh-subuh harus berdandan dan harus tampil pada pagi hari ini. Tapi saya percaya Ibu ingin melakukan atau memberikan kontribusi bagi perbaikan ekonomi termasuk di Indonesia. Dan Singapura sendiri kita tahu merupakan investor terbesar untuk Indonesia. Sudah 6 tahun, sepertiga investasi langsung dunia berasal dari Singapura. Dan inilah yang menjadi pekerjaan rumah kami di KBRI, bagaimana terus mempertahankan dan mendorong pengusaha Singapura untuk tetap melakukan investasi di Indonesia. Sejauh ini Singapura terus menunjukkan komitmennya dan kemudian juga menjadi sahabat paling kental dan paling baik untuk Indonesia. Terutama di masa pandemi COVID-19, Singapura adalah negara pertama yang datang untuk membantu Indonesia keluar dari situasi krisis. Sekali lagi, saya berharap diskusi ini bisa bermanfaat dan memberikan insight, pandangan kepada semua yang mengikuti acara yang sangat berharga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Dubes atas sambutan pembukanya. Ya pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dubes tadi, memang tema webinar hari ini merupakan judul buku yang ditulis bersama diantaranya oleh Bapak Khatib Basri dan Ibu Maria Kapangestu pada tahun 2018 yang lalu. Ya untuk itulah senang sekali keduanya sudah berkenan untuk hadir pada hari ini sebagai pembicara webinar. Baiklah, langsung saja saya akan perkenalkan pembicara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Dr. M. Khatib Basri yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM tahun 2012-2013 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2013-2014. Apa kabar Pak Khatib? Bisa mendengar suara kami? Baik. Iya, sehat-sehat ya Pak ya. Kabarnya di setelah ini mau nguji mahasiswa katanya. Ya betul, makanya nanti 19.30 waktu Jakarta saya harus pamit. Iya, aman-aman. Terima kasih loh Pak, produktif sekali ya masa pandemi. Baik, terima kasih Pak Khatib. Selanjutnya ada nanti akan bergabung bersama kita Dr. Mari Elka Pangestu yang saat ini menjabat sebagai Managing Director of Development Policy and Partnership World Bank. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2004-2011 dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2011-2014. Baik, kami masih menanti Bu Mari untuk dapat bergabung dari Washington DC. Selanjutnya juga sudah hadir bersama kami Bapak Bokhtar Yadi. Beliau adalah founder and chairman dari Lippo Group yang kegiatan bisnisnya meliputi jasa keuangan, retail, media, real estate, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Tahun 2016 lalu, Pak Mokhtar meluncurkan autobiografi berjudul Mokhtar Yadi My Life Story yang mengajak kita untuk terus belajar mengenai teknologi dan selalu berorientasi pada masa depan. Pak Mokhtar, terima kasih sudah bersama kami hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Bapak usianya 93 tahun, masih semangat, hebat sekali, luar biasa. Puji Tuhan, semuanya pemberian atas. Iya, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung sama kami hari ini. Selanjutnya juga hadir bersama kami Ibu Anne Patricia Sutanto yang saat ini menjabat sebagai Vice CEO Penn Brothers, salah satu perusahaan garment terbesar di Indonesia yang memproduksi produk dari merek internasional seperti Adidas, Uniqlo, dan H&M. Halo Ibu Anne. Halo. Halo, selamat semoga sehat semuanya. Di Jakarta ya Ibu ya. Selamat sore juga ya. Untuk Ibu di Jakarta. Terima kasih. Hai, Pak Tommy, Pak Khatib, Pak Mokhtar, dan Bu Mari. Thanks for joining this. Appreciate it. Yes, terima kasih Ibu sudah bergabung sama kami juga. Baik, hadirin yang berbahagia, kami informasikan bahwa nanti setelah diskusi kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan untuk itu kami mempersilahkan seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan. Jika Anda bergabung melalui Zoom, maka silakan mengajukan pertanyaan melalui chat box atau raise hand. Namun jika Anda bergabung melalui YouTube ataupun Facebook kami, Anda dapat mengajukan pertanyaan di kolom yang tersedia, khususnya untuk Facebook. Dan nanti pertanyaannya akan dipilih oleh panitia untuk disampaikan kepada pembicara. Jadi jangan
sungkan-sungkan, silahkan ajukan pertanyaan Anda. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab semuanya oleh para pembicara kita hari ini. Ya, baik saja, saya akan langsung mulai diskusi kita pada hari ini. Saya akan bertanya mengenai tantangan dan peluang Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID ini. Yang pertama tentunya saya akan bicara juga kepada Pak Khatib Basri. Tadi kan Pak Dubes juga sudah menyebut di sambutan pembukanya nih, kita sangat mengharapkan input dari Pak Khatib ini tentang apa tantangan dan peluang Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kalau Pak Khatib sendiri melihatnya, kebijakan dari pemerintah sejauh ini yang terkait dengan ekonomi, dengan kesehatan, sudah tepat atau belum Pak Khatib? Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saya coba jawab pertanyaan balerina ya. Yes. Ini adalah krisis yang amat sulit menurut saya. Saya entah kebetulan atau fortunate atau unfortunate ya. Saya involved di beberapa krisis ya. Jadi pada waktu 2008, 2013, sekarang ya. Itu krisis yang sekarang itu berbeda sebetulnya dengan apa yang terjadi di beberapa krisis yang kita hadapi sebelumnya. Jadi kenapa? Karena ini triggernya itu adalah pandemi. Jadi kalau saya boleh sampaikan, sebetulnya ekonomi dunia secara umum itu baik-baik saja. Saya ingat itu Januari 2020 di Davos itu masih bicara mengenai prospek dari global yang membaik. Tiba-tiba Februari, karena pandemi, itu semuanya berubah. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa penyebabnya ini adalah pandemi. Kenapa ini terjadi seperti ini? Karena untuk mengatasi pandemi itu memaksa orang untuk mengurangi mobilitasnya. Jadi orang diminta untuk tinggal di rumah, Singapura lakukan lockdown, semua negara lakukan. Akibatnya semua aktivitas ekonomi yang membutuhkan kehadiran fisik pasti collapse, kecuali yang bisa virtual, karena by definition kan market adalah tempat penjual dan pembeli mempertukarkan barang dan jasa secara fisik virtual. Nah, kalau fisiknya nggak mungkin, berarti dia harus lakukan secara virtual. Makanya kita pada sore hari ini bertemu secara online. Nah, ya, di dalam konteks ini, ya, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Tentu kalau ideal adalah orang disuruh tinggal di rumah. Masalahnya, tidak semua negara itu bisa punya kemewahan untuk memaksa orang tinggal di rumah. Singapura itu bisa karena dia punya resources yang luar biasa. Jadi kalau kita minta orang tinggal di rumah, dia tidak kerja. Implikasinya adalah we ask people to stay at home. People are paid to stay at home. Itu yang dilakukan di Singapura, makanya dia kasih paycheck, dilakukan juga di Amerika, di negara besar, di Hong Kong. Nah, kalau di negara seperti Indonesia, seperti India, kita minta orang tinggal di rumah, maka implikasinya itu BLT-nya harus dikasih. Kalau enggak, dia pasti keluar. Karena too poor to be unemployed. Hanya orang kaya yang bisa nganggur di Indonesia. Mahasiswa saya tuh, kalau dia selesai sekolah karena ada orang tuanya, dia masih memiliki kemewahan untuk nganggur. Tapi mereka yang enggak punya uang, itu enggak punya pilihan lain, dia harus kerja. Jadi bisa dibayangkan sektor informal ya, dalam kondisi seperti ini diminta tinggal di rumah, enggak akan kuat dia. Makanya saya dari awal mengatakan bahwa BLT ini harus diperluas bukan hanya kepada penduduk miskin tetapi yang vulnerable. Hitungan saya tuh bahkan saya katakan mungkin 160 juta orang Indonesia itu perlu dikasih BLT. Kalau 160 juta itu satu keluarga 4 orang. Itu jadi 40 juta rumah tangga. Kalau kita mau meminta orang stay at home 2-3 bulan itu kalau 40 juta kita bayar misalnya 1 juta sebulan, itu mungkin kita harus siapkan sekitar 40 triliun atau 60 triliun. 3 bulan itu 180. Nah, ini yang harus disiapkan. Tanpa itu kebijakan untuk pengetatan tidak akan bisa efektif. Nah, sekarang pemerintah kita bisa lihat kemarin karena mobilitasnya loose, dan ini enggak hanya terjadi di Indonesia. Singapura juga tadi saya dengar dari Pak Dubes ada 163 kasus naik lagi gitu. Jadi yang terjadi di dalam ekonomi adalah dibuka, kemudian kalau ada kasus diketatkan, dibuka, diketatkan. Tapi yang saya mau bilang adalah bahwa pemulihan ekonomi tidak akan sepenuhnya terjadi kalau pandeminya belum bisa diatasi. Karena jadi esensinya adalah biar gimana kita harus fokus kepada pemulihan kesehatan. Karena kalau tanpa itu misalnya begini, mall itu 50%,
itu saya sebagai pedagang di mall, saya nggak akan dapat break even point. Skala ekonomisnya nggak akan dapat. Saya kalau jualan juga rugi. Jadi memang fokusnya, nah ini dicoba masalahnya buat negara seperti Indonesia ini nggak mudah. Ya, tidak mudah dalam arti kata, di satu sisi kalau kita minta lockdown, itu seberapa besar dengan geografi seperti itu orang harus diberikan bantuan sosial. Tapi kalau tidak dilakukan, nah apa solusi yang bisa dilakukan? Saya kira ini jalan tengah-tengah, makanya yang dilakukan oleh government misalnya di dalam beberapa waktu terakhir, solusinya sebetulnya hanya dua, Apa itu? Yang pertama itu adalah prokes. Masalahnya kita nggak punya disiplin dengan itu. Itu yang dilakukan dengan Wuhan. Makanya mereka itu bisa recover sebelum vaksin. Itu yang dilakukan oleh Vietnam. Ya, itu yang dilakukan oleh Singapura. Singapura itu sudah, saya kira Pak Dubes, itu sudah relatif recover bahkan sebelum vaksin mulai dilakukan. Australia. Itu opsi satu. Opsi yang kedua, kalau kita tidak punya disiplin yang kuat, negara-negara seperti Amerika yang orangnya nggak peduli masker, maka vaksin rollout-nya itu harus bisa luar biasa. Jadi misalnya kita lihat di beberapa negara yang vaksin rollout-nya tinggi, itu dia bisa melakukan pertandingan bola di Euro misalnya. Walaupun nanti satu negeri tertentu harus hati-hati juga karena ada varian baru. Jadi di dalam konteks ini, saya melihat bahwa oke, yang dilakukan pemerintah itu paling nggak tiga hal di sini. Satu, kasih bansos, fokus anggaran kepada kesehatan, bantuan sosial dengan support kepada UMKM. Kemudian yang kedua itu adalah prokes dilakukan. Yang ketiga, vaksin rollout. Ini semakin cepat vaksin rollout dilakukan, saya kira kayak di Amerika itu kan kenapa mereka recover bisa lebih cepat, karena vaksin rolloutnya tinggi sekali. Tapi di negara yang dikuasai oleh Republikan, undervaccinated itu kasusnya masih tinggi ya, kalau kita lihat di berita. Jadi ini yang mungkin, nah apa nanti saya kira Pak Muhtar, Bu Ana bisa lebih banyak. Tetapi di dalam konteks ini, saya mengatakan bukan berarti bahwa tidak ada kesempatan. Karena ada behavior yang berubah. Misalnya saya kasih contoh begini. Saya buat satu, di Bank Mandiri itu membuat satu indeks ya, untuk melihat mengenai produk apa yang naik luar biasa. Satu hal yang saya kaget, Agustus tahun lalu, itu ada satu jenis produk yang permintaannya naik 40% di atas kondisi normal. Apa itu? Bisa ditebak. Hobi, barang hobi. Itu yang menjelaskan kenapa sepeda susah dicari di Jakarta pada waktu itu. Itu yang menjelaskan kenapa tanaman hias, ya ornament plant, betta fish, orang mulai main apa, Vespa, mobil direkod. Kenapa? Karena kelas menengah atas, dia tidak bisa konsum, kan identifikasi kelas menengah atas itu biasanya dari makanan, dengan traveling. Dia nggak bisa lakukan ini. Jadi kemudian tabungannya naik, dia harus alokasikan ke tempat lain. Either dia lari kepada saham, atau dia lari kepada hal-hal yang tadi saya sebut. Ya, karena saya nggak tahu kalau beli barang branded misalnya. Mungkin terakhir kita beli itu sebelum pandemi, karena itu nggak bisa dipakai juga. Ya, jadi orang itu cut consumption. Nah, pola misalnya di dalam travel berubah dari airlines kepada road trip. Dia naik mobil sendiri. Jadi semuanya itu go private. Kalau restoran mau cari di Jakarta, yang paling sulit kalau weekend itu cari private room. Jadi memang ada segmentasi dari masyarakat yang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Digital, kemudian yang sifatnya private. Jadi inilah yang saya kira juga membuat menurut saya inovasi menjadi sangat penting. Masalahnya ini terakhir saya mengatakan, kalau memang solusinya itu di digital, ini ada Pak Muhtar yang bisa bicara mengenai teknologi, ada persoalan di kita itu digital divide. Tidak semua orang di Indonesia itu punya akses kepada digital. Jadi kalau kita mau bangun infrastruktur, alokasinya harus kepada digital divide. Mungkin saya berhenti dulu di situ. Oke. Baik, terima kasih Pak Hati. Paling tidak kita sudah pergambaran tadi ada dua solusi, prokes dan vaksin, dan paling utama tadi bansos supaya orang stay di rumah dulu ya, supaya kita bisa meminimalisir laju penularan kasus COVID ini. Terima kasih Pak Hati. Sekarang saya akan ke Pak Muhtar dulu. Tadi kan Pak Hati sempat mengatakan bahwa ini ternyata sektor ekonomi itu ada kok yang bergerak gitu, nggak semuanya tiarap selama masa pandemi ini. Sekarang saya ingin tanya ke Pak Muhtar, kira-kira kalau dari Bapak sendiri melihatnya tantangan kita itu apa ya selama masa pandemi? Karena mungkin sebagai pengusaha bisa melihat secara langsung real dampak dari pandemi ini kepada sektor ekonomi kita. Terus kemudian karena Bapak juga mungkin kan juga punya jasa pelayanan kesehatan, Pak Muhtar bisa diceritakan apa saja kiat yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan Bapak dalam masa pandemi ini. Pak Muhtar silakan boleh ditanggapi. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih kepada Bapak Duta Besar Singapura untuk memberikan kesempatan bagi saya partisipasi dalam idealnya seminar ini. Saya mungkin ingin memberikan sedikit penjelasan tentang akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui pada tanggal 1 Maret tahun yang lalu, dunia memperlakukan karantin bagi semua pendatang. 30 hari setelah itu, Singapore Airlines langsung mengalami suatu krisis likuiditas dan pemerintah Singapura injek modal darurat kira-kira 1,5 miliar atau 15 miliar saya lupa itu, 15 miliar. Dan 30 hari kemudian Singapore Airlines tetap mengalami kesulitan sehingga perlu injeksi lagi modal tetap 35 miliar. Jadi total adalah 50 miliar dolar yang dimasukkan ke dalam Singapore Airlines. Singapore Airlines kita tahu berubah suatu airline company yang the best in the world. Kalau Singapore Airlines mengalami kesulitan oleh karena COVID ini, maka bisa kita bayangkan bahwa seluruh airline di dunia ini sama saja akan mengalami kesulitan. Dengan kesulitan-kesulitan daripada airline yang ada di dunia ini, domino efeknya ini bawanya ke aircraft, ke company. Dan dengan adalah aircraft leasing company kesulitan ini, maka bahwa dampaknya adalah ke seperti Airbus atau Boeing. Dan domino efek lagi, tentu bahwa dampaknya ke semua supplier daripada perusahaan-perusahaan luar raksasa ini. Dan otomatis juga membawa masalah dampak yang besar itu kepada perbankan. Setelah itu, kita juga melihat bahwa industri pariwisata mengalami kesulitan. Para mall mengalami kesulitan. Kendaraan mendapat kesulitan, masalah. And then retailer semuanya masalah. Dan pabriknya semua tutup. Inilah mengakibatkan pasar modal Amerika langsung anjlok pada tahun yang lalu itu. Untuk rescue-nya ini, pemerintah Amerika telah drop kira-kira 4-5 triliun uang untuk rescue pasar modal Amerika. Dan setelah itulah pasar modal seluruh dunia itu pulih kembali. Ini kita bisa melihat pemerintah seluruh dunia mengadakan QE, cocoran uang masuk ke dalam ke pasar. Pertanyaan saya, misalnya ini, pemerintah Amerika sudah pemerintah itu sudah mencapai 29 triliun dan sudah berapa tahun terakhir ini pemerintah Amerika, penerimaan pajak pemerintah Amerika itu selalu defisit. Nah, pertanyaan saya adalah, kapan pemerintah Amerika itu bisa mengembalikan utang-utang ini? Ini pertama. Dan yang kedua adalah peredaran uang yang begitu raksasa banyak di seluruh dunia ini, apakah tidak mengakibatkan itu inflasi? Ini. Sehingga saya merasa bahwa akibat dari COVID ini, ekonomi dunia ini soon or later akan mengalami masalah besar. Jadi
saya bukan orang yang mengerti ekonomi makro, tapi namun saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini sampai sekarang ini tetap mengalami kesulitan-kesulitan. Bagaimana cara pengatasan kesulitan ini masih menjadi satu tanda tanya. Dalam hal ini, misalnya kami ambil satu keputusan adalah misalnya di Singapura kita mempunyai hotel Mandarin, kita mempunyai dua tower, dan dengan masalah yang demikian kita hadapi ini, satu tower tahun yang lalu kita langsung mengadakan suatu perombakan dan akan selesai renovasi pada akhir tahun ini. Dan tahun depan lagi kita renovasi yang lainnya. Nah, untuk hal ini kita terpaksa menjual properti yang lainnya untuk menutup kesulitan-kesulitan ini. Dan kita juga ambil suatu langkah-langkah itu adalah sedapat mungkin kita kembali ke utang-utang ke depan. Oleh karena hari depan kita tidak bisa prediksi sampai seberapa jauh keadaan perekonomian itu akan bisa pulih kembali. Maka dengan demikian ini, saya sangat gembira mendengar Bapak Sri untuk memberikan penjelasan tadi bahwa ekonomi sudah menuju lebih baik gitu. Semoga ini semuanya, berita ini bisa melegakan kita semuanya. Yang kedua, apa yang saya melihat bahwa dengan adanya COVID-19 ini telah mempercepatkan manusia masuk ke dalam revolusi industri yang keempat. Seperti kita ketahui bahwa revolusi industri yang kesatu, kedua, ketiga itu adalah single technology. Sedangkan revolusi industri yang keempat ini sekaligus ada 8 teknologi yang berbeda. Misalnya AI, misalnya quantum computing, misalnya quantum telekomunikasi, misalnya new and material, bahkan new energy, dan dasar nuclear fusion, misalnya blockchain, misalnya yang lain-lain. Total saya tahunya itu ada 8 macam teknologi sekaligus, berbeda dengan dulu hanya satu. Perubahan-perubahan yang demikian besar ini adalah memberikan satu kesempatan bagi kita semua, tetapi juga memberikan suatu ancaman bagi kita semuanya. Kalau kita tidak bisa melihat bagaimana supaya perusahaan-perusahaan yang kita jalan ini, kita siap untuk merubah sistem-sistem kita, maka itu tentu akan membawa kesulitan bagi kita. Sebagai contoh misalnya, perbankan ini perlu memikirkan bagaimana digitalisasi. Kalau kita cerita sekarang IT, sebenarnya negara-negara lain sudah cerita AI, negara-negara lain sudah cerita blockchain yang dimasukkan ke dalam banking system. Pernah ada satu teman tanya saya, apakah di dalam revolusi industri yang keempat ini akan membawa semua industri menjadi sunset industry? Saya tanya kembali kepada teman itu, apakah Anda sudah mulai berpikir tidak berpakaian pada satu hari? Tentu tidak. Dengan kata lain, industri tekstil itu tidak mungkin akan menjadi sunset industry.
Namun kalau pabrik industri yang tidak menggunakan AI, robotik, dan sebagainya ini, dan dalam administrasinya, dan pemasarannya, dan sebagainya ini, kalau kita tidak bisa menggunakan IT atau AI yang agak baru ini, nah disitulah perusahaan itu akan menjadi sunset industry. Oleh karena ini, dengan kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin menghimbau bahwa setiap pengusaha Indonesia perlu mempunyai suatu sense of crisis, bahwa kita dihadapi dengan suatu revolusi industri yang keempat ini, segala sesuatu itu akan mengalami suatu perubahan ini. Dan dengan adanya COVID ini, maka situasinya akan lebih rumit lagi. Sehingga setiap kita, saya pikir adalah lebih baik ada sense of crisis daripada kita semua santai-santai merasa bahwa semuanya oke-oke. Hanya satu bangsa, satu perusahaan, satu keluarga bisa mempunyai sense of crisis and then mengadakan suatu persiapan untuk menjemput suatu kesempatan yang ada oleh karena perubahan zaman, itulah mungkin adalah lebih baik. Ini adalah suatu harapan saya, semoga diperhatikan oleh kita semuanya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Mokhtar. Jadi tadi disampaikan bahwa ada revolusi industri yang mau tidak mau harus dijalani oleh setiap pelaku sektor ekonomi. Tadi juga sempat disebut mengenai pabrik. Nah, ini beruntung kita sudah ada Ibu Anne yang sudah bergabung bersama kita. Ibu Anne ini pengusaha yang memang memiliki produksi di pabrik-pabrik. Bu Anne bisa ceritakan dampak apa yang paling signifikan terhadap pabrik Anda, proses produksi Anda terkait dengan pandemi ini? Oke. Yang paling pasti adalah sejak seperti yang disampaikan oleh Pak Anta dan juga Pak Kati. Dari tahun lalu memang prokes itu kita sudah perlu terapkan sejak Wuhan ada. Ya, apalagi karena global brands yang order ke kita itu very social and social compliance-nya, environmental compliance-nya, technical compliance-nya is very strict. Ya. Makanya memang prokes itu sesuatu yang sudah diimpos mereka sejak mid-February. Sehingga tahun lalu memang total dari pekerja kita yang infected, kita kurang lebih ada 31.000 pekerja di 25 factories di Jawa, mostly Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Itu as of last year yang infected sebenarnya not more than 400, as of last year. Not recently. Ya, kenapa? Karena prokesnya juga super ketat. Masker kita berikan di awal-awal, jadi even by 1st of March waktu the government introduce first or second infections, itu kita sudah mulai pakai masker. Nah, kita memang afterwards keluarganya sudah kita beri karena kita merasa bahwa cluster keluarga akan terjadi. And everything is very strict, ya, including shift. So we work also in shift untuk memastikan pada saat terjadi PPKM itu kita bisa tetap fully run. Kenapa kita perlu tetap fully run? Karena ada beberapa hal. Kita sudah confirm atau committed terhadap dunia luar akan order. Dan karena geopolitik Indonesia saat ini termasuk tahun lalu neutral. Jadi memang banyak pengalian order dari berbagai negara ke Indonesia juga. So we need to commit even though global demand itu shrinking because of a lot of people work from home and then ada lockdown. Tapi seperti yang tadi Pak Katim sampaikan, demand terhadap hobi, including apparel hobi itu increasing, which happened third quarter sama fourth quarter last year. Jadi memang yang affected kita tuh lebih ke arah Maret April pada saat semua orang lockdown. Tapi begitu end of April China mulai buka dan sebagainya, kelihatan bahwa terjadi shifting besar-besaran and beberapa negara penghasil garment itu sempat lockdown. Indonesia
thank God we don't have lockdown. I know some of you think that, oh, why he said, she said lockdown is no, because we cannot afford it. Yang kita bisa afford memastikan bahwa kita mendisiplinkan seluruh pekerja kita akan progress. Lately memang kita punya infection rate itu sampai 1.500. Tapi kita cukup beruntung karena kita sudah sejak 3 minggu lalu memitigasi medical supply kita di klinik-klinik kita dalam bentuk, I have to open honestly, dalam bentuk ivermectin, not just vitamins. Vitamins dari tahun lalu, ivermectin starting 3 weeks ago. Including me, I also drink ivermectin to prevent this. So it's not just vaccine, but also pencegahannya juga ada. Of course, progressnya lebih distinct. Dan mungkin beberapa dari di sini juga tahu bahwa saat ini progresnya bukan cuma only about our workers, tapi juga tracing terhadap keluarga, karena varian D ini jauh lebih easily contagious. Tapi so far our fatality rate is not good, but it's okay. Dari 31.000 total dari tahun lalu sampai tahun ini, total 7 orang RP. Di luar itu recovering. And as of we speak, yang infected cuma 700 orang, tapi it's all recovering. Jadi nggak ada yang di hospital. So memang menjadi suatu manufacturing, I agree with Pak Mutar juga bahwa kita sebenarnya harus juga melihat facing out ya. Digital transformation is also happening not because of pandemic ya. Jadi dari tahun 2017 sebenarnya kita semua melihat bahwa the world is changing. And of course gara-gara COVID, accelerations happen. Yeah. For example, we don't meet each other, we do Zoom and also do Google and blah blah. But so far, things are still moving. And discussion with the government, discussion with stakeholders, including buyers and suppliers, itu very very intensive. Yeah. Like Pak Katip himself, emang during pandemic, Pak, I have to say we work much faster karena everyone expect back-to-back meetings. We don't have any transportations like off karena kita kan kalau meeting semuanya by Zoom. But I think with the enough dedication and our love for this country, if we are committed to do progress discipline, not just for our workers, tapi juga untuk keluarganya, I think we would be able to make it. And we need to win this, ya. Saya minta sama semua employee, juga semua keluarganya, dan kebetulan anak sekarang lagi very active do my social work untuk membangun beberapa sentra-sentra di bawah bendera Indo, karena I believe that what we need to do is, one, is actually of course progress dari tahun lalu. This year, vaccinate more and more people and the ecosystem is including masyarakat sekitarnya dari pabrik kita. Third, of course, mitigation. And that's the three things that we need to push, including discipline. This actually good because kita sekarang mengedukasi not just our workers, tapi juga the family of the workers to discipline and live more hygienically. Baik, terima kasih Ibu Ana. Bapak-Ibu sekalian sudah bergabung bersama kita, Ibu Mari Pangestu. Ibu Mari, jika Ibu bisa mendengar, saya akan langsung saja menyampaikan pertanyaan untuk Ibu Mari. Baik, Ibu Mari, bisakah Ibu memberikan pandangan Ibu terkait bagaimana dunia internasional memandang pandemi saat ini, khususnya untuk Indonesia? Kira-kira langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh World Bank untuk membantu Indonesia sejauh ini, Ibu? Terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman yang berada di Singapura. Malam, Ibu. Kita bertemu di dunia Zoom kembali lagi. Salam kepada Pak Mukhtar, kepada Ana, kepada Mas Tommy, dan tentu kepada Dedek. Senang bisa bergabung dalam acara menjelang 17 Agustus. Saya pikir tadi pertanyaannya
tepat dalam arti di mana saya berduduk di Bank Dunia, tapi mungkin saya akan cerita sedikit mengenai bagaimana kita memandang Bank Indonesia dari kacamata global. Mungkin yang pertama adalah tadi mungkin Dedek sudah sempat menceritakan mengenai prospek dari perekonomian Indonesia. Dan memang apa yang terjadi secara global, you know, tadi saya mendengar mungkin beberapa kali disebut the world has changed. Ya, the world has really changed. Dan pandemi ini menyebabkan resesi yang terparah sejak Perang Dunia Kedua. Tetapi dalam tahun ini terjadi juga rebound atau pemulihan kembali dari ekonomi dunia yang juga menurut analisa paling cepat dibanding dengan resesi-resesi yang sebelumnya, ya, world global economic recession yang sebelumnya. Namun pemulihan itu sangat tidak merata, ya. Dan yang mendorong pertumbuhan dunia sebetulnya adalah ekonomi-ekonomi negara maju, terutama Amerika dengan program stimulusnya yang luar biasa besar, yang kalau tuntas sampai selesai sekitar 16% dari GDP dikucurkan untuk program stimulusnya. Ya, jadi analisanya menunjukkan bahwa mengapa tidak merata dan ekonomi mana yang sangat terpuruk adalah negara-negara yang negara sedang berkembang, terutama yang kantongnya tidak besar untuk melakukan stimulus, itu pertama. Kedua adalah vaksin, ya, seberapa jauh negara itu bisa menetapkan protokol yang tepat untuk mengatasi pandemi dan juga bisa rolling out the vaccines, ya. Jadi itu kira-kira analisanya. Di mana ini letak Indonesia di dalam konfigurasi itu? Sebetulnya Indonesia relatif dalam keadaan yang baik dibanding negara-negara yang lain. Karena pada tahun 2020, walaupun terjadi pertumbuhan yang negatif, dibandingkan dengan negara lain dan kawasan lain, East Asia selalu lebih baik performansinya dibanding dengan kawasan lain yang bisa negatif seperti India negatif 8%, negatif Latin Amerika juga banyak yang negatif, di Indonesia negatif lebih jauh lebih rendah dan sudah mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Sehingga jadi ini perbedaan antara berbagai negara. Indonesia diperkirakan bisa mencapai kembali per capita income seperti sebelum pandemi di tahun 2021. Dan itu good news-nya. Tentunya kita was-was melihat keadaan sekarang, seberapa jauh proyeksi pertumbuhan 4-5% ini bisa tercapai kembali ke level pandemi, sebelum pandemi. Kalau terjadi penyebaran yang kita alami sekarang. Jadi semoga keadaan ini cepat bisa diatasi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa isu the world has changed, isu pandemi ini akan mau tidak mau menggambarkan prospek perekonomian dari suatu negara. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Bank Dunia saat ini adalah sangat fokus kepada bagaimana membantu negara-negara untuk akses vaksin, ya. Dan Indonesia salah satu negara yang mendapat loan untuk membantu Indonesia bukan saja membeli vaksin, tetapi juga untuk mempersiapkan health system sehingga bisa mendistribusikan vaksin, ya. Jadi apa yang dilakukan Bank Dunia untuk isu vaksin bukan saja di Indonesia tapi untuk sejumlah negara, kita mengalokasikan $20 billion untuk negara-negara melakukan pembelian dan juga menyiapkan sistemnya untuk bisa melakukan vaksinasinya. Ya, jadi ada dua aspek di sini. Kita saat ini sudah mengucurkan $4 billion. Di mana 25% itu di
disburse untuk persiapan menyiapkan sistem, menyiapkan health worker untuk deliver the vaccine. Jadi I want to emphasize this karena tidak hanya sekedar beli vaksin terus sampai terus di distribute ya. Kita, saya rasa teman-teman di sini banyak yang terlibat di dalam proses vaksinasi. It is really actually many countries are not ready to do this ya. So a lot of the issue harus bagaimana sistemnya, registration-nya. Ada cukup nggak orang untuk melakukan vaksinasi? Apakah ada cold storage-nya, et cetera, et cetera. Ya, jadi ini isu utama. Dan mengingat topik dari seminar atau webinar atau Zoominar ini mengenai globalisasi. Jadi salah satu hal yang terjadi di dalam pembahasan, di dalam isu pandemi, isu vaksin, adalah bagaimana di tahun lalu mulai dengan PPE, mulai dengan diagnostic equipment, terjadi export restriction antara negara karena ingin mengamankan negaranya sendiri. Makanan juga sempat terjadi restriction. Sekarang vaksin banyak sekali, banyak negara yang juga yang memproduksi itu ternyata juga melakukan restriksi karena demi mengamankan negaranya sendiri. Pengalaman Indonesia, kita sudah harusnya dapat AstraZeneca dari Serum Institute, tapi begitu terjadi breakout di India, terjadi export restriction. So the globalization in a sense stopped because of countries wanting to protect their own population ya. Jadi a valid reason, tapi sangat mempunyai dampak yang negatif kepada negara lain, terutama di Afrika. Vaccination rate in Africa is less than 4% and in some countries less than 1%. Sementara di negara maju sudah menuju ke 50%. Jadi betapa unequal the situation is. And if you look at the data, there is a concentration of production in only a few countries, ya. In Europe, in America, in India, and in some other, a few other countries. The rest of the world is even Canada, even Australia is dependent on imported vaccine. So this menjadi pertanyaan yang sekarang sedang kita bahas. Bagaimana harusnya kita spread the production of the vaccine sehingga untuk saat ini maupun untuk pandemi-pandemi berikutnya tidak terjadi situasi seperti ini. Karena apa yang terjadi, alokasinya sangat tidak equal. Negara maju dapat membeli dan mereka punya stok untuk populasinya sendiri. Meanwhile, the rest of the world masih menunggu, gitu kan? Jadi ada this inequality. And the issue is, can we actually have distribute manufacturing of vaccine and other therapeutic medicine, diagnostics, dan seterusnya. Jadi ini dalam arti mengantisipate keadaan sekarang maupun untuk ke depan. So I think Indonesia is actually not in a bad situation untuk bisa menjadi salah satu manufacturing hub untuk Asia Tenggara. Ya. Kita ada Bio Farma, bagaimana kita bisa memperluas apa yang bisa dilakukan oleh Bio Farma ataupun pharmaceutical company kita yang lain. Syaratnya apa? Apakah kita bisa mendapat licensing? Apakah kita bisa mempunyai capacity untuk melakukan itu termasuk research lab dan seterusnya. Jadi ini mungkin salah satu issue, challenge, tapi juga opportunity buat Indonesia. Saya hanya ingin meletakkan itu. Dan pada saat yang bersamaan, bagaimana Indonesia membangun kembali, menata kembali health system-nya dalam saat ini melakukan implementasi dari vaksin. Mungkin saya mau cerita, apakah kalau ada waktu sedikit cerita mengenai aspek lain dari bukan saja pandemi tapi di dalam recovery. Apa yang kita lihat adalah yang di dalam recovery ini yang tadi tidak merata. Negara-negara Asia Timur memang di dalam keadaan yang lebih baik. Dalam Vietnam bahkan sudah Vietnam dan China leading di dalam hal ini, tumbuh positif
dan sudah melampaui per capita income sebelum crisis, mungkin V-shaped recovery. Walaupun Vietnam sekarang sedang juga mengalami breakout. Indonesia dalam keadaan yang relatif lebih baik, dan negara-negara ini semua mengalami pemulihan kembali, antara lain bukan saja karena isu pandemi dan seterusnya, tapi karena ekspornya kembali membaik, ya. Dan Indonesia membaiknya karena lebih banyak karena commodities, tetapi negara lain karena mereka bagian dari global value chain. So analisa menunjukkan bahwa negara-negara yang bagian dari global value chain recover their exports quicker, and also actually exports are above pre-pandemic levels now, and they are also recovering better. So apa takeaway-nya adalah bagaimana Indonesia di luar commodities juga meningkatkan partisipasinya di dalam global value chains in the near future, ya. Dan Anda bagian dari global value chain di garment, ya. Can we do more? And the other takeaway di dalam angka trade yang menurut saya sangat penting adalah bahwa trade in services atau jasa-jasa itu memang anjlok karena travel and tourism. Tetapi kalau kita take out travel and tourism, the exports of services in modern business services, telecommunications, digital based services, itu semua positif. Selama pandemi pun positif, karena memang the way of working has changed, kan? Kita delivery digital based delivery has really exponentially grown. So export of jasa-jasa dan bagaimana jasa-jasa di dalam digital dan seterusnya menjadi bagian dari competitiveness kita menjadi sangat penting. Mungkin kita bisa menyambung berikutnya. Saya pikir sudah cukup tanya, tapi apa yang harus dilakukan, reforms apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu, kita bisa bahas berikutnya. I mean, that's a good news, ya. I think that's a good news, ya Pak, ya. Karena paling tidak itu menggambarkan bahwa kita punya peluang untuk rebound, ya, untuk bisa kembali lagi ke masa pre-ekonomi. Jadi dalam situasi kali ini memang juga webinar ini juga ternyata dihadiri juga oleh beberapa duta besar, Pak. Jadi yang sudah hadir bersama kami ada dari Praha, dari Phnom Penh, dan juga dari Hanoi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak-Bapak Dubes. Tapi saya akan bertanya dulu kepada Pak Dubes yang di sini, karena tadi kita bicara soal globalisasi, soal kerjasama. Sama tadi Bu Mari sempat mengatakan harus ada kerjasama supaya vaksin bisa merata, misalnya. Nah, ini kalau dari Singapura sendiri, Pak, Bapak melihatnya kemungkinan atau peluang apa yang bisa kita manfaatkan dengan kerjasama antara Indonesia dengan Singapura ke depannya? Karena kita tahu waktu kemarin PPKM darurat sudah ada pengiriman bantuan berupa oksigen, alat kesehatan oleh Singapura ke Indonesia. Nah, ke depan seperti apa yang kita bisa manfaatkan ini? Sebelum bicara soal kerjasama, ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari Singapura. Ini sebetulnya pikiran yang sejak lama sering disampaikan oleh Mas Dede dan Bu Mari, bahwa negara itu harus pandai untuk bisa menabung. Dan kalau kita berbicara mengenai Singapura, mengapa di quarter kedua year on year mereka bisa tumbuh sampai 14,3%? Karena tadi yang disampaikan oleh Mas Dede, karena Singapura itu pintar menabung, mereka mempunyai reserve yang cukup besar. Dan ketika terjadi krisis, kita tahu mereka menggunakan 53,6 miliar Singapura dolar tabungan mereka untuk menopang perekonomian nasional, termasuk untuk bagaimana membuat tidak ada PHK dan gaji karyawan itu dibayar oleh negara. 26,7 miliar Singapura dolar itu adalah hampir satu tahun lebih gaji karyawan itu ditopang oleh negara dengan maksimum orang menerima gaji sekitar 4.600 Singapura dolar. Ini yang membuat mengapa Singapura tadi katakan ya Allah Ibu Mari bisa rebound, dan kemudian sekarang mereka sangat percaya diri bahwa tahun ini bisa tumbuh 6,5%. Tetapi tentunya memang tidak bisa untuk cepat berpuas diri, karena kita tahu sekarang Singapura tiba-tiba harus menginjak rem lebih dalam lagi karena ada kasus terakhir berkaitan dengan kasus yang berasal dari Vietnam. Ini yang saya kira menjadi pembelajaran kita, betapa tahun ini masih tetap kondisinya fragile dan kehati-hatian itu menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks kerjasama Indonesia-Singapura sendiri,
kita beruntung bahwa Singapura melihat Indonesia itu sebagai tempat yang paling, bagi mereka paling dekat, paling visible, dan paling prospektif untuk investasi mereka. Dan kita tahu Singapura mendapatkan windfall profit dari kejadian yang ada di Hong Kong, sehingga kemudian aset yang mereka kelola sekarang ini nilainya mencapai 4 triliun US dollar. Ini yang kemudian menjadi dana yang harus mereka putar, dan salah satunya adalah ke Indonesia. Di kuartal pertama 2021, investasi Singapura ke Indonesia itu sudah mencapai 2,6 miliar dolar. Kalau kita bisa maintain terus sampai ke depan ini, maka mereka akan bisa melewati 10 miliar dolar investasi Singapura ke Indonesia. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting. Nah, Indonesia yang baik, Indonesia yang stabil, Indonesia yang kemudian aman dari COVID juga menjadi concern Singapura. Karena itu mengapa Singapura dengan cepat memberikan bantuan kepada Indonesia untuk bisa keluar dari situasi krisis akibat varian Delta ini adalah supaya mereka juga punya kesempatan untuk mendorong perekonomian mereka seperti yang mereka harapkan. Ini yang saya kira sebuah keberuntungan, sesuatu yang bisa kita dorong, dan ini adalah kalau kita pandai, tadi katakan oleh Ibu Mari, sekarang adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momen ini. Karena Asia Tenggara ini, kawasan ini akan tumbuh lebih cepat, hanya saja kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada komoditas mata. Ini yang tadi Pak Mohtar Riyadi sampaikan, kita masuk ke era baru di mana kita masuk industri 4.0 yang memang SDM kita harus siap. Nah, sejauh mana kita bisa mendorong juga percepatan peningkatan kapasitas dan kompetensi orang Indonesia, terutama anak-anak muda Indonesia, untuk memanfaatkan era teknologi ini dan apa yang dikatakan oleh Pak Mohtar tadi, artificial intelligence. Ini yang saya kira menjadi tantangan menarik untuk Indonesia, dan opportunity-nya ada di depan mata kita, tergantung kita mampu atau tidak memanfaatkannya. Tadi Bu Anne sudah menyampaikan bahwa ada pergeseran dari demand, dan sebetulnya kalau kita lebih kreatif, lebih inovatif, kita bisa memanfaatkan perubahan perilaku yang dikatakan oleh Mas Dede tadi adalah hobi yang berubah, yang meningkat, yang menyebabkan demand terhadap produk tertentu juga meningkat sangat besar. Baik, terima kasih Pak Dubes. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya mungkin ada pertanyaan satu masing-masing untuk semua pembicara. Jadi tadi kita bicara soal apa yang sudah terjadi saat ini, lalu kemudian apakah kita punya harapan untuk lebih baik ke depannya. Nah, mungkin sekarang adalah saatnya dari masing-masing pembicara untuk menyampaikan harapannya, dan mungkin juga kira-kira apa sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ini yang paling penting adalah untuk meningkatkan optimisme dan harapan di masyarakat ke depannya, karena itu sangat penting sekali untuk juga membantu rebound ekonomi Indonesia lebih cepat lagi. Mungkin pertanyaan pertama saya sampaikan dulu kepada Pak Mohtar Riyadi. Silakan Bapak, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan terhadap kondisi Indonesia ke depannya? Terima kasih. Sebenarnya sebelum saya bertanya, saya ingin menanya kepada Ibu Mari Pangestu adalah dengan QE yang berlimpah-limpah yang dilakukan oleh seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat ini, sampai seberapa jauh ini akibatnya inflasi itu akan terjadi atau tidak? Saya kira jawaban ini adalah sangat menentukan suatu strategi yang akan kita ambil. Ini bisa tidak Ibu Mari Pangestu bisa memberikan penjelasan? Oke, bisa. Sepertinya Ibu Mari, silakan mungkin ditanggapi langsung tadi pertanyaan dari Pak Mohtar. Saya rasa saat ini memang di Amerika pun sedang membahas pertanyaan itu, karena sudah ada tanda-tanda inflasi meningkat di Amerika. Prediksinya adalah dengan demikian tingkat suku bunga akan mulai harus dinaikkan. Tapi kapan itu akan terjadi? Apakah akhir tahun 2022 atau lebih awal? Inilah yang menjadi pertanyaan yang
sedang dibahas di sini. Dan saya pikir kita harus antisipasi bahwa akan terjadi normalization dari interest rate ini akan terjadi mungkin lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Jadi ini yang tentu perlu diantisipasi oleh negara-negara seperti Indonesia. Ini sebetulnya ahlinya Dede nih. Apakah akan terjadi reversal of capital flows karena itu, dan bagaimana kita menjaga kestabilan di dalam negeri kita, dan apa yang harus kita lakukan dari segi our own monetary policy and fiscal policy menjadi PR besar. Mungkin Dede bisa menambah karena dia mengalami sebagai Menteri Keuangan. Ya, di saat ini Pak Katib pasti bisa share ke kita, karena kan sudah katanya tadi berkali-kali menghadapi krisis. Nah, ini mungkin bisa diceritakan kira-kira prediksi Anda bagaimana nih soal inflasi ke depannya. Ini saya kira memang yang dibilang Bu Mari betul ya, karena ada dua debat di Amerika Serikat yang menganggap bahwa inflasi itu, Pak Mohtar, sifatnya transitory. Jadi dia naik ke 5%, setelah itu akan turun. Tapi ada pandangan lain, orang seperti bekas Menteri Keuangannya Amerika, Larry Summers dengan Olivier Blanchard, yang percaya bahwa inflasi ini akan naik. Tapi lepas dari soal itu, Pak, tadi yang dibilang Bu Mari itu betul, bahwa Amerika itu akan melakukan normalisasi lebih cepat daripada yang diperkirakan. Nah, di sini ada soal kita, kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia, dan Bu Mari juga mengatakan, akan sangat tergantung dari vaksinnya, itu bisa selesai atau enggak. Ya, dengan prokesnya. Nah, kalau kita lihat, kita coba kejar supaya vaksin rollout-nya dipercepat, tetapi dengan isu yang tadi Bu Mari katakan mengenai distribution, mengenai storage, mengenai geographical issue, mungkin itu kita butuh waktu agak lebih panjang, Pak. Kekhawatiran saya itu mungkin baru kita bisa selesai vaksin rollout di 2023. Padahal kalau itu terjadi, 2022 itu mungkin Amerika akan sudah mulai menaikkan bunga, Pak. Nah, kalau Amerika menaikkan bunga, Pak Mohtar bisa expect sebetulnya respons dari pemerintah dan central bank itu hanya ada 3 kemungkinan, Pak. Diketatkan fiskalnya, Bank Indonesia menaikkan bunga, atau dilepas exchange rate-nya. Saya tidak melihat dua yang pertama mungkin dilakukan, Pak. Karena kalau misalnya diketatkan fiskal, itu tadi bansosnya tidak bisa dibagi. Itu akan problem dengan social unrest. Ya, dan tema dari fiscal policy di seluruh dunia adalah whatever it takes. Dibantu aja, seperti yang dilakukan di Singapura tadi Pak Dubes mengatakan, di Amerika. Jadi saya lihat bahwa fiskalnya akan terus expand. Bahkan saya terus terang aja, saya punya keraguan apakah 2023 kita perlu membuat budget deficit itu kurang dari 3%. Jangan sampai kita ketatkan sebelum memang saatnya. Kemudian yang kedua, Pak, dari sisi moneter, itu kalau Bank Indonesia menaikkan bunga, maka yang terjadi adalah pemulihannya akan apa namanya, terpukul, melambat. Di dalam konteks ini kita nggak punya kemewahan. Dulu pada waktu saya jadi Menteri Keuangan, kita bisa punya resepi dengan mengetatkan fiskal, menaikkan bunga, dan kemudian melepas exchange rate-nya. Tetapi opsi sekarang yang ada itu hanyalah melepaskan exchange rate. Makanya Pak Mohtar, kita lihat bahwa rupiah kita itu dari 13.9 sudah di 14.6. Apalagi dua hari kemarin di bond yield di Amerika itu US Treasury drop sampai titik yang paling rendah, 1,19 seperti Maret kemarin. Nah, ini saya akan lihat bahwa pressure rupiahnya akan terjadi, Pak. Tetapi good news-nya adalah berbeda dengan 2013, most of the capital itu sudah keluar dari Indonesia April 2020, Pak. Jadi itu sudah keluar pada waktu COVID. Sehingga share dari foreign holders di bond kita itu sekarang tinggal 20%-an. Maka implikasinya adalah, saya melihat bahwa pelemahan rupiah akan terjadi, tetapi tidak sedrastis yang terjadi pada waktu lalu. Mungkin ini yang jawab pertanyaannya, Pak. Itu saya ingin minta tanya, kira-kira pada saat sekarang ini, pasar modal Indonesia, porsi dana luar negeri itu ada berapa persen itu? Sebetulnya porsi lokalnya sudah naik, Pak, tapi saya bicara terus terang aja. Tetapi kan ada isu pada waktu itu BPJS tenaga kerja ya, Pak, ya. Karena ini susah juga. Karena unrealized loss dianggap sebagai kerugian negara.
maka akibatnya kemudian BPJS tidak invest di stock market, Pak. Dengan ini, maka kemudian role dari foreign menjadi dominan lagi. Tadinya sebelumnya sudah domestiknya, lokalnya sudah dominan, Pak. Lokalnya sudah dominan, tapi sekarang agak balance lagi. Yang saya harapannya tentu banyak sekali, tapi saya ingin cerita kekhawatiran saya. Sebagai pemuda, saya lebih titik beratkan adalah sense of crisis-nya, kekhawatiran saya. Sebagai contoh misalnya, pemerintah China demi untuk mencegah kekacauan di dalam pasar modal, maka pemerintah Tiongkok itu telah memberi beberapa tindakan-tindakan yang drastis terhadap Alibaba, and then terhadap Didi dan sebagainya ini. Oleh karena semua perusahaan-perusahaan teknologi yang baru ini pas itu apa dana asingnya itu begitu dominan, dan saya melihat kayaknya ada kekhawatiran daripada pemerintah Tiongkok itu supaya mencegah tidak ada suatu fluktuasinya ini, maka perusahaan-perusahaan yang banyak related kepada investor asingnya ini diambil berbagai tindakan untuk mencegahnya ini. Nah, inilah saya juga ingin menanya kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Pak Basri dan sebagainya, kira-kira pemerintah kita sudah melihat trennya ini dan tindakan-tindakan apa ini? Terima kasih, Pak. Oke, saya mau ngomong to the point ya. I think yang kita perlu dari kita semua adalah sense of consistency. Karena dengan adanya pandemi yang membuat ruwet dan rumit semua orang, consistency is what we need. Ya, both the government, private sectors, kita harus punya drive the consistency. So public juga nggak confused. Terus transparency. I think what happened in the last 3 weeks di Indonesia ini, I have to say transparansinya agak like off. Jadi kita punya sense of health crisis itu not happening. Padahal in terms of private, kita juga bisa support ya, daripada terlambat. Ya. Untungnya it happens. Ya. And then constant communications. Last year, the government actually do very, very well. There is sense of leadership, there is sense of, walaupun terjadi COVID, tapi there is a sense of leadership and semuanya tuh holding hands. Yeah. All the private and public itu holding hands. Yeah. And last but not least, to me as Indonesian's private, yeah, and also kita perlu juga bantuan dari pemerintah in a way yang tadi juga Pak Mutar sampaikan. Sebenarnya saya khawatirnya, at the end of the day, permodalan dari Indonesia atau Indonesia punya pengusaha itu of course nggak sekuat asing, ya. Tapi disitulah we need the government helps untuk support us all the way, ya. Karena kita ini kan sebenarnya Indonesia compared to Vietnam, ya. Let me give you an understanding on Vietnam on my view, ya. Yeah. Vietnam itu sebenarnya in our business, ya, yeah, sector and garment itu lebih banyak sebenarnya PMA-nya daripada PMDN. Kalau di Indonesia ini sebenarnya lebih banyak PMDN. And we fully support this labor intensive industry with all of our passions. Ya, yeah. In terms of global value chain, don't worry Bu Mari. Don't worry, Pak Tommy, Pak Katip, and also Pak Mutar.
the Indonesian's new generations understand about value chain, understand about digital transformation, and kita semangat good. Untuk membela bangsa kita ini dengan all at our cost. Yeah. Tapi we need your help, the government of Indonesia, untuk bisa seperti tadi yang Pak Khatib sampaikan, yang seperti tadi Pak Tommy sampaikan, we really need intensive holding hands dari OJK misalnya, dari BI, untuk kita bisa survive in this pandemic. Yeah, that's what we need. Yeah. And I do believe with the geopolitics yang very conducive on Indonesia, karena Indonesia is very neutral, we are democratic country, and we are also have freedom of speech. For all the global brands, everyone wants to move to Indonesia as soon as we actually can handle the consistency of this pandemic. I believe that 100%. Kenapa? Karena our government has been consistent so far with regards to our industry in terms of PPKM ini. Makanya I'm quite relieved when Pak Luhut actually last week say something in front of some audiences, and yesterday Pak Jokowi juga sampaikan, or called yesterday, 2 days ago. So for me personally, I'm very optimistic. Yeah, regardless, memang sense of crisisnya perlu ada dari sisi how the government can protect the Indonesians. Private sectors actually. So kita juga bisa compete nicely with global market as well as with PMA yang of course the funding is much less than us. Ya, tapi with our brain, with our heart, kalau tadi ngomong bahwa ini adalah Indonesia Merdeka 76, jangankan 76, sampai 100 pun kita akan all out for Indonesia, because kita bela bangsa, because we are Indonesia. And our loyalty is Indonesia forever. Yeah. Baik. Okay. Yeah. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Ibu Anu, terima kasih Pak Mokhtar. Sebelum dijawab lagi nih sama Ibu Mar dan Pak Khatib Basri, yaitu beruntung bersama kita tadi sudah sampaikan ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, ada Bapak Denny sudah bergabung bersama kita. Mungkin nanti Bapak bisa cerita, tapi saya informasikan kembali buat seluruh peserta webinar, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan silahkan diajukan di chat box kami untuk Zoom, dan juga bisa menggunakan metode raise hand. Dan bagi yang Anda menyaksikan melalui Facebook, silahkan ajukan pertanyaannya di kolom pertanyaan itu atau komentar, sehingga nanti bisa disampaikan oleh panitia kepada pembicara. Nah, saya akan langsung aja kalau persilakan kepada Pak Denny. Tadi ada pembicaraan soal sense of crisis. Kalau Pak Denny, di Vietnam sendiri kondisinya bagaimana? Apakah sense of crisis itu memang terasa dan langkah-langkahnya itu sudah tepat menurut Anda? Ya, selamat malam. Terima kasih Mbak Valeri. Terima kasih juga ke Pak Tommy yang sudah buat acara ini. Pak Tommy ini memang luar biasa. Salam hormat juga untuk para pembicara, Pak Khatib Basri, Bu Mari, Pak Mokhtar Yadi, Bu Ane. Kenalkan kami Dubes RI untuk Vietnam, Bu. Baru mulai bertugas bulan Februari. Tapi sudah lama mengamati Vietnam karena sebelum ini di Kemlu sebagai Direktur Asia Tenggara. Tadi banyak ada beberapa pembicara yang menyinggung Vietnam. Jadi kalau kita fokus ke COVID, Vietnam itu memang menganggap COVID ini seperti kondisi perang. Jadi mereka sudah menyiapkan diri even sebelum virus itu masuk ke Vietnam. Jadi begitu dengar ada di Wuhan, mereka sudah siap-siap. Karena mereka sadar betul bahwa mereka punya perbatasan darat dengan Cina. Kalau ada apa-apa, ini mereka yang babak belur duluan. Nah, jadi, dan Vietnam beruntung mereka punya pemerintahan yang memang sangat suitable untuk kondisi itu. Jadi mereka hanya satu partai, begitu pemerintahnya membuat policy tidak perlu berdebat, tidak perlu diskusi, rakyatnya tinggal jalankan saja. Nah, padahal Vietnam kalau kita lihat kemajuannya, sebetulnya yang dia lakukan berbeda dengan Singapura, relatif sederhana. Jadi misalnya cara pemerintah Vietnam mengumumkan ke masyarakatnya masih keliling-keliling tuh pakai toa. Aparat keamanannya menghimbau, terus di setiap pojok tuh masih ada speaker-speaker yang mengulang-ulangi agar masyarakat mematuhi instruksi pemerintah dan patuh, masyarakatnya patuh. Jadi kalau kita lihat bagaimana negara-negara buka tutup dalam rangka mempertahankan ekonominya, Vietnam sangat-sangat efektif melakukan itu. Sehingga kita lihat
tahun 2020 ekonominya masih tumbuh 2,9%. Pada saat negara-negara lain mungkin cuma Cina dan Vietnam ya kalau di kawasan kita yang masih tumbuh ekonominya. Nah, jadi sebetulnya Vietnam sangat sederhana, tidak canggih-canggih, tetapi betul-betul konsisten. Konsisten, disiplin, dari atas sampai ke bawah, sehingga betul-betul pemerintah punya keleluasaan. Sebetulnya sebelum serangan keempat, jadi sekarang ini mereka mengalami serangan keempat sejak tanggal 27 April. Itu gara-gara varian Delta. Sebelum varian Delta masuk 27 April itu sudah 1 bulan tidak ada local cases di Vietnam. Jadi kami waktu itu sudah sempat salat tarawih sama-sama di Hanoi, sudah bisa kumpul-kumpul lagi dan itu diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, unfortunately Delta masuk memang sekarang Vietnam juga agak tinggi. Kasusnya tertinggi semenjak awal COVID tahun lalu. Nah, tadi kita sudah dengarkan para pembicara mengenai apa ini yang negara-negara gimana bisa bertahan. Karena semakin lama COVID ini pasti ekonomi negara manapun besar dan kecil itu akan rontok. Nah, kalau kami lihat ada dua faktor tadi yang kami catat. Satu, efektivitas menghadapi COVID sehingga ekonominya tidak anjlok-anjlok sekali. Kemudian yang kedua adalah berapa besar tabungan negara itu. Jadi dua faktor ini yang menentukan daya tahan negara untuk bertahan selama pandemi ini. Nah, sementara yang kita hadapi sekarang dengan pandemi ini kan ada dua macam krisis. Satu, krisis kesehatan. Ya kan? Dari sisi krisis kesehatan sebetulnya 2021 ini sudah lebih baik daripada 2020. Kenapa? Tahun 2020 tahun lalu negara-negara itu sama-sama bingung. Negara maju juga bingung, vaksin belum ada dan tidak ada saling bantu satu dengan yang lainnya. Jadi negara-negara itu pada pusing masing-masing. 2021 sudah ada semacam good news dengan adanya vaksin. Sehingga sekarang kita lihat negara-negara sudah saling bantu. India waktu itu, India lagi sulit juga banyak dibantu oleh negara lain. Bahkan Indonesia juga kirim oksigen ke India. Jadi sebetulnya 2021 ini sudah mulai tumbuh harapan. Nah sayangnya virusnya juga tidak berhenti bermutasi. Muncul varian Delta yang mengagetkan buat semua. Karena kalau kami amati kelihatannya negara-negara yang sudah memiliki kemampuan vaksin yang kuat seperti Amerika dan Eropa, kelihatannya mereka berpikir virus ini akan berhenti jika satu sebagian besar orang sudah divaksin sehingga tercapai herd immunity. Yang kedua, sebagian besar orang sudah kena virus sehingga virus ini sudah seperti flu biasa saja gitu. Nah, jadi baru dia akan berhenti. Kelihatannya ini yang coba dilakukan oleh Eropa dan Amerika sehingga mereka melakukan relaksasi. Nah, itu sayangnya ada varian Delta yang di luar dugaan semua orang. Sehingga sekarang kemudian direm lagi. Nah, karena itu apa yang bisa dilakukan Indonesia, kami pikir berbeda dengan Vietnam. Vietnam dengan pemerintahnya yang kuat, yang langsung didengarkan oleh masyarakat, Indonesia berbeda. Indonesia sudah lebih demokratis, setiap hal didebat oleh masyarakat, tetapi kelebihan Indonesia adalah kita memiliki civil society yang kuat. Jadi mungkin Indonesia sebaiknya kembali lagi kepada mungkin tadi Bu Anne yang menghimbau ya, merapatkan barisan, bergotong royong, pemerintah dan masyarakat tidak saling menyalahkan, karena inilah kekuatan Indonesia. Dari zaman dulu sampai sekarang kekuatan kita di situ. Nah di Vietnam tidak perlu mereka melakukan itu, komandonya sudah jelas. Jadi beda-beda menurut kami. Singapura mungkin lain lagi. Nah, terlepas dari masalah COVID, sebelum COVID pun, kalau kami melihat ini mencoba membandingkan antara Vietnam dengan Indonesia, ekonomi Vietnam dengan ekonomi Indonesia itu juga sudah berbeda strukturnya. Kita lihat bagaimana beberapa kali Presiden mengcompare kenapa ekspor Vietnam lebih besar daripada ekspor Indonesia. Padahal size ekonomi Indonesia lebih besar. GDP total Indonesia lebih besar. Karena memang Vietnam ekspornya itu lebih dimotori oleh barang-barang industri. Sementara Indonesia di top 5 ekspor produk kita masih palm oil, masih mining, barang-barang added value-nya masih relatif rendah. Nah ini berbeda dengan Vietnam. Jadi tidak heran kalau kita lihat rasio dari ekspor to GDP rasio, Vietnam itu sudah 100%.
Sementara Indonesia kalau kami lihat baru sekitar 19%. Nah, jadi kecil sekali sebetulnya perbandingan ekspor Indonesia. Jadi kami pikir ke depan setelah krisis ini adalah strong reminder, mungkin warning ya, untuk Indonesia untuk betul-betul meninggalkan ekonomi yang berdasarkan natural resources. Kita harus sadar betul untuk memperkuat ekosistem penelitian, riset, perkuat added value. Hanya dengan itu kita bisa bertahan. Coba kita bayangkan sekiranya Indonesia memiliki kemampuan untuk riset vaksin, apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang? Mungkin kita bisa panen ini ketika krisis ini terjadi. Padahal ingredientnya ada di Indonesia. Anak-anak muda Indonesia berbakat, di mana-mana mereka berprestasi, universitas tidak kurang. Nah, tetapi mungkin yaitu meramunya ini. Nah, ini kami tidak akan mencoba meminta tanggung jawab siapapun, tetapi kami pikir baik pemerintah, pengusaha, civil society, university, semua harus bahu-membahu karena kekuatan Indonesia di situ. Mungkin baik. Itu saja yang kami bisa sumbang saran. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny sudah memberikan masukan buat kita semua mengenai apa yang terjadi di Vietnam. Saya akan langsung lempar saja kepada Pak Khatib Basri ini. Kalau dari Anda sendiri menilainya, pemerintah saat ini bagaimana soal sense of crisis tadi, kemudian tadi sebenarnya kita punya peluang tuh seperti Pak Denny sampaikan untuk bisa mencuri kesempatan ini untuk misalnya membuat vaksin kah, jadi tidak saja memfokuskan ekonomi kita kepada natural resources ke depannya. Nah, bagaimana menurut Pak Khatib Basri? Satu yang pertama ya, saya kira sih kalau sense of crisis itu punya. Kalau begitu kasusnya naik begitu banyak, orang meninggal begitu banyak, itu mau tidak mau policy maker pasti punya sense of crisis. Yang jadi persoalan Pak Mohtar, Bu Nana, ini Bu Mari, lama di pemerintah, saya pernah di pemerintah, itu memang implementasi jadi isu. Ya, soalnya itu adalah mengenai koordinasi. Satu, jadi memang proses koordinasi ini menjadi sangat penting di dalam kita menghadapi pandemi. It's easier to set than done, kita bilang. Karena tiap dari kementerian itu dia punya programnya sendiri. Yang itu satu sama lain bisa sinerginya berbeda gitu. Jadi susah untuk melakukan itu. Nah, itu yang saya kira sama-sama itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, Pak, jangan lupa kita punya juga local government, Pak. Yang central government itu enggak sepenuhnya bisa kontrol karena mereka directly elected by their own constituent. Ya, jadi itu yang kemudian juga membuat padahal penanganan ini kan tidak sepenuhnya ada central government, tetapi juga local government. Tetapi juga yang saya mesti katakan, memang ini juga menjawab pertanyaan Valerina tadi mengenai, saya melihatnya mungkin kita harus realistis, bertahap. Saya bukan tipe orang yang muluk-muluk ya. Buat saya sekarang periodenya itu survive deh. Itu yang paling penting, itu survive dulu. Karena itu saya katakan, prioritas pemerintah hanya pada tiga hal. Kesehatan, ya, kita vaksin rollout dorong sejauh-jauhnya. PCR test itu kalau harganya seperti ini nggak bisa, harganya masih terlalu mahal. Ya, itu mesti testing dan tracing itu serius. Jadi alokasi budget harus besar. Kemudian yang kedua adalah bantuan sosial. Tadi saya katakan tidak mungkin lockdown dilakukan kalau BLT-nya tidak dikasih. Dan itu diberikan tidak hanya kepada yang poor, tapi yang vulnerable. Saya sebutnya mungkin 160 juta penduduk Indonesia, 40 juta rumah tangga. Mungkin bisa dilakukan untuk 3 bulan. Dan jangan 600 ribu, kasihnya separuh dari UMKM, dari upah minimum, 1,5 juta. Mungkin kebutuhan kita sekitar 180 triliun. Dan uangnya ada, Pak, dengan cara kita harus bisa merealokasikan budget kita dari pengeluaran-pengeluaran yang paling tidak di dalam 6 bulan ke depan bisa ditunda. Misalnya, pertanyaan saya, apakah kita akan masuk dalam peperangan 6 bulan ke depan? Kalau tidak, kan budget defense bisa dialokasikan sedikit. Apakah kita, misalnya sekolah itu akan dibangun? Kan tidak, lewat online. Alokasi dari dana pendidikan bisa dilakukan untuk ini. Jadi sebetulnya realokasi budget itu sangat mungkin dilakukan. Tadi Pak Dubes mengatakan mengenai savings. Singapura memang besar sekali. Tapi kalau saya lihat di Indonesia, sebetulnya kita punya kapasitas kalau prioritas itu dilakukan.
forget mengenai semua hal-hal yang di luar tiga itu. Nanti setelah kemudian kita recover, baru kita bicara mengenai tadi recovery path dengan manufacturing, dengan apa, tetapi paling nggak di dalam short term ini survival dulu. Itu yang harus dilakukan. Tanpa itu saya kira akan sulit. Mungkin itu Valerina. Baik. Terima kasih Pak Khatib Basri. Ibu Mari, apakah Ibu bisa memberikan tanggapan terhadap tadi pernyataan-pernyataan dari pembicara sebelumnya? Ya, tadi kalau sense of crisis saya setuju dengan Dede. Saya rasa pemerintah ada sense of crisis. Tapi sense of crisis untuk negara seperti Vietnam tadi dengan possibility untuk strong lockdown atau Singapura yang relatif kecil. Indonesia, India itu negara yang sangat kompleks dan sulit untuk di manage. Ya. Jadi saya rasa Dede benar. Dan apa yang kita pantau dari perbandingan berbagai negara, memang masalah seberapa jauh suatu negara itu berhasil untuk bisa menangani krisis pandemi dan kemudian juga mempunyai program-program bantuan yang efektif, itu adalah masalah leadership satu. Kedua adalah koordinasi. Ya. Saya rasa Singapura sering dipakai juga sebagai contoh one government coordinated very well. Tapi untuk di Indonesia seperti yang Dede katakan, itu kita banyak pemerintah daerah karena efektifnya implementasinya itu harus di daerah yang berbeda-beda ya. Jadi ini saya rasa masih menjadi suatu isu. Bagaimana at the end of the day, Anda benar konsistensi, transparansi, and communication. Jadi masyarakat harus mempunyai sense of trust terhadap pemerintah dalam pemerintah lokal atau pemerintah pusat. Dan di sini communications menjadi sangat penting. Itu juga apa yang kita pantau dari berbagai negara. Bagaimana pemerintah menyampaikan, okay, situasinya secara transparan, situasi seperti ini yang kita akan lakukan, dan ini yang harus kita lakukan bersama, dan seterusnya. Ini harus terus-menerus dilakukan. Bahkan kita melakukan apa yang kita sebut vaccine readiness assessment untuk 140 negara. Dan gap yang paling besar itu adalah di communications. Ya. Gap kedua adalah enough health workers to do the vaccination. But communications, sehingga banyak misinformation, banyak hal yang terjadi yang tidak perlu. Dan di sini communication is not just government, ya. Di mana peran dari community menjadi sangat penting, ya. Dan community itu termasuk dunia usaha dan seterusnya. Jadi ini bagaimana terus-menerus terjadi religious leaders, tokoh masyarakat, community dan seterusnya. Ini how to make sure that happens is really building the trust. Itu menjadi penting. Dan ini bukan hanya masalah vaksinasi, tapi Dede juga tadi menyebut triple T, ya, tracing, testing, and so on masih harus berjalan karena we have learned how to deal with the virus. Ini adalah saya rasa the world has changed, itu bagian dari itu. Dan saya rasa sampai 2020, akhir 2022 maupun sampai 2023, the world maybe has not been fully vaccinated. Jadi we have to learn to live with the virus. How can we continue economic activity while at the same time protocol? Ini akan terus-menerus menjadi isu yang harus kita tangani. Kemudian kalau kita bicara what to do now and what to do next. Ya, what to do now? Saya rasa apa yang kita harus lakukan now is benar survive. Tapi di dalam the now to survive, how do you build back better? Ini yang menjadi tema yang terus menerus kita gaungkan. Jadi misalnya tadi kita harus saving vulnerable groups, kita harus save UKM, ya. Dan saya setuju ini. Karena situasinya kelihatannya akan berkepanjangan, akan perlu lebih lama. Di dalam membangun bansos ini, dan kita mendukung Indonesia dalam hal ini, kita harus membangun sistem sistem pendataan dari yang menerima bantuan dengan digital, ya, digital ID, dan sehingga sistem itu adaptable dan kita bisa lebih efektif mentargetkan siapa yang memerlukan bantuan. Dan setelah bansosnya selesai, bagaimana mereka dibantu untuk memperbaiki hidupnya dalam economic empowerment dan skills and so on. Jadi ini salah satu yang kita kerjakan across many developing countries, how to build back an adaptable social protection system. Ya.
And this is going to be something yang kita akan kerjakan, dan informal sector and SME itu menjadi campur aduk, sehingga akhirnya mungkin ini juga akan mentargetkan informal sector. And gender, I just want to mention gender, karena di dalam krisis ini women are more impacted than men, yeah, in many ways. Jadi ini juga harus dilakukan. Dan di dalam fiskal tadi, Dede banyak sudah menyebut fiskal, saya hanya ingin menambahkan satu, bagaimana di dalam realokasi spending, juga subsidi, ya, apakah itu subsidi BBM, apakah subsidi lain yang sebetulnya bisa di-repurpose, and you will achieve revenue yang untuk yang diperlukan, dan juga pada saat yang bersamaan, climate change. Ya. Ini juga bagian dari krisis yang harus kita hadapi. Poin saya yang terakhir, karena sudah cukup lama berbicara, saya rasa kita juga harus melihat ke depan. Opportunity di dalam diversifikasi value chain yang akan terjadi pasca pandemi itu sudah mulai terjadi. Dalam arti, apa yang akan terjadi, mungkin multinationals tidak akan memindahkan kembali ke negaranya, produksinya, tapi akan melakukan diversifikasi. Ya, ini antara efisiensi dan resiliensi, karena begitu ada pandemi atau ada shock tutup, dia tidak dapat supply, jadi dia akan diversify. Jadi ini opportunity buat Indonesia, dan di dalam hal ini omnibus law, implementasi dari omnibus law menjadi penting. Dan saya waktu jadi Menteri Perdagangan di krisis 2008, yang I call this the costless stimulus. What you can do is just focus on how to facilitate export and import. Ya. Jadi mempermudah proses export dan import. Apakah itu mengurangi prosedur, membuat green lane lebih berfungsi, mengurangi all those hal-hal yang jelimet. Di sini kita ada satu daftar sih apa yang bisa dilakukan tanpa investasi dalam infrastructure. It's more about just making the goods flow in and out faster, yeah. And that's going to be such a boost to pengusaha, and also will attract the value chain to come, yeah. Dan yang jadi kita ini rubriknya trade facilitation can also be in dalam omnibus law. Saya rasa saya ingin menyampaikan bahwa dari kacamata luar omnibus law itu luar biasa ya. Kalau memang itu benar-benar bisa diimplementasi. This one Dede pernah jadi kepala BKPM, saya pernah menjadi Menteri Perdagangan who passed the investment law. Baru sekarang kelihatannya one stop, benar-benar one stop ya, dengan semua pelimpahan dilakukan ke Menteri Investasi. Nah, tentu implementation, as Dede said, implementation is the big issue. If you can show the implementation, investment will come. And the final thing I would say is, di dalam kita melihat COVID, melihat pandemi, there is another crisis, which is the climate crisis. Dan seluruh dunia sedang berubah untuk merespon kepada climate crisis. Dan di sini, ini akan mempengaruhi Indonesia juga. Jadi Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang seperti yang sudah mulai dilakukan untuk menarik apa yang kita sebut sebagai green investment and sustainable investment, dan exporters akan dan sudah mulai diminta untuk melihat value chain-nya itu harus sustainable, ya. Jadi ini bagian dari hal-hal yang akan menjadi opportunity challenge tapi juga opportunity. Saya dengar bahwa beberapa investasi yang masuk ke Indonesia baru-baru ini, dia salah satu syaratnya adalah saya mau masuk ke Indonesia karena ada raw materialnya, saya bisa juga menjadikan Indonesia sebagai manufacturing hub untuk electric vehicle misalnya, untuk battery, tapi saya perlu renewable energy sebagai sumber untuk saya produksi, ya. Ini sudah menjadi syarat, ya. Jadi dan Indonesia berarti Indonesia memerlukan energy reforms untuk bisa benar-benar energy mix-nya menjadi renewable energy. Ini hanya sebagai contoh. So that's both the now and the building back better. Baik, terima kasih Ibu Mari. Baik, sekarang sebagai penutup singkat, Pak Dubes, bisakah mungkin Bapak round up dari semuanya ini, kira-kira meskipun kondisi saat ini krisis, apakah kita bisa memunculkan optimisme untuk masyarakat ke depannya? Ya, tadi Ibu Mari sudah menyampaikan bahwa kita beruntung negara ini negara yang kaya, dan sekarang diuntungkan lagi dengan harga komoditas yang membaik. Semua harga mulai kelapa sawit,
ya kemudian juga mineral itu harganya baik. Dan itu bisa terlihat ekspor kita juga meningkat. Artinya ada potensi yang kita miliki, tapi yang disampaikan oleh Pak Mutariadi, kita masuk di era yang berbeda. Era di mana kita harus memasuk ke era teknologi dan SDM, persiapan untuk membangun anak-anak Indonesia yang siap untuk menguasai teknologi khususnya di bidang IT itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan ini harus dilakukan secara bekerja sama, semua pihak harus menjadi satu tim. Tadi Anne menyampaikan bagaimana dunia usaha, kemudian NGO, tadi Mas Denny menyampaikan pemerintah harus menjadi satu kesatuan. Ini PR yang menurut saya juga harus bisa kita jawab, karena sekali lagi kemajuan sebuah negara itu sangat tergantung pada dunia usaha. Dan kita harus rely pada dunia usaha. Bahkan ketika zaman susah seperti sekarang, semua negara itu menyelamatkan dunia usahanya dengan berbagai macam cara. Mereka membantu permodalannya, mengurangi pajak atau apapun supaya mereka bisa tetap bertahan, bisa membuat orang mempunyai lapangan pekerjaan, menjadi orang-orang yang produktif. Nah, tadi yang terakhir dikatakan Mas Dede, menurut saya kita harus mampu untuk membangun koordinasi yang lebih baik. Pekerjaan terbesar di Republik ini, kelemahan kita tidak pernah bisa kapan melakukan kooperasi, bekerja sama, kapan kita melakukan kompetisi. Kita seumur-umur kompetisi terus. Jadi menurut saya setelah pemilu harusnya kita cooperation yang menjadi kekuatan kita. Semua harus bersama-sama. Koordinasi antara pemerintah menjadi sangat penting. Tidak bisa silo-silo seperti sekarang, apalagi di tengah pandemi COVID. Dan pemerintahan yang kredibel sangat dibutuhkan supaya kita kemudian bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Tetapi sekali lagi, saya percaya kita mempunyai resilience yang luar biasa dan Indonesia akan mampu bisa keluar dari situasi yang sangat menghimpit karena kita mempunyai modal sosial yang sangat kuat dan apalagi kalau kita bersama-sama mau menghadapi tantangan ini. Mudah-mudahan HUT RI ke-76 menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat kebersamaan kita, membangun kembali optimisme, dan dengan itu kita mencapai Indonesia yang tumbuh dan Indonesia yang tangguh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes, dan juga terima kasih kepada para pembicara yang telah bergabung bersama kita di webinar pada hari ini. Terima kasih atas diskusinya telah mencerahkan tadi, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah memberikan komentar-komentarnya melalui Zoom, chatbox, dan juga Facebook channel dari KBRI. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan bahwa memang in every crisis there is opportunity, ya Pak ya. Jadi memang habis gelap akan terbit terang. Jadi mudah-mudahan ini, krisis ini bisa menjadi peluang buat Indonesia untuk bisa survive dan juga build back better together. Jadi sama-sama kita bekerja sama seluruh rakyat Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan memberikan optimisme kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, hari ini yang berbahagia, demikianlah webinar Indonesia in the New World, Globalization, Nationalism, and Sovereignty yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dalam rangka hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Semoga sekali lagi kita berharap ini dapat meningkatkan optimisme masyarakat Indonesia untuk lagi lebih tangguh dan terus tumbuh di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dubes, terima kasih kepada seluruh pembicara dan juga seluruh partisipasi dari peserta webinar kali ini. Akhirnya saya Valerina Daniel selaku moderator mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam menjalankan acara pada hari ini. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi juga buat Ibu Mari di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bu Mari. Bu Mari, sehat-sehat.